Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, alhamdulillah pemirsa, iyo tanduk tekang ringko ki rege. Nah, ini jajalon si gada riben, tuh motifnya riben. Riben matanya kiri kanan simetris sama besarnya. Kemudian ini tanduknya hitam putih, yang ini putih, yang ini hitam. Sampai sini. Tuh, tanduknya gede. Bahan puhuna badag, ini masih jajalon, bahan ke kelas A. Nah, ini bulu jarum, bulu jarum tuh keras. Jadi bakal panjang lah ke anak-anaknya parantes. Si gada ini akan saya kirimkan untuk belajar nyoba dulu ke Pangandaran. Pangandaran. Ke Ciamis. Ciamis ke Banjar, Banjar Sari. Nah, ini genetik tanduk basah karena biji keluarnya ketika segar dicuruk ya. Kemudian genetik tanduk besar big. Tuh. Uhuna. Tuh. Wih, oi. Agresif pisan. Terus diajar. Ngegelayer narih enakin. Ya, akan mendampingi calon betina daraan bahan kelas A lagi. Tulang-tulang kakinya gede, jangkung panjang. Lah, mudah-mudahan menjadi pejantan tangguh di sana. Tanduk surat hitam big. Wey, ini tanduk masih manjangan 20 sentian lagi pemirsa sampai dewasa. Jadi jangan khawatir, ini akan gayor amin. Ini calon bakalan bibitnya pemirsa, masih daraan, sudah di B, ukuran sedang, 2-3 kali beranak ini bisa ke A. Bisa makin besar 2-3 kali beranak mah. Ya cukuplah untuk belajar. Untuk belajar mah cukup. Pileuleuyan gada pileuleuyan. Wayahna papisah, aduh si Riben nyunah banget teh ya. Ada hitam sekitar matanya. Tanduk teh kak. Pileuleuyan jang, pileuleuyan berpisah dengan kawan-kawanmu. Ka Pangandaran, Pangandaran. Sehat-sehat, rampus. Alhamdulillah nyampe pemirsa. Ini di Banjar Sari. Saya lihat dulu sapi. Tuh sapi-sapinya di sini. Pak Samsul Limosin. Wih. Pagi hari sudah nyampe sini. Kita ngobrol nanti kenapa jadi pingin sambil menyara domba. Nih kandangnya baru mau beres. Itu di belakang udah ada domba. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Are anu kontek-kontek teh Bapak Pak Samsul ya. Hai, baru ketemu sekarang pemirsa. Nih, ini di Desa Purwasari Al-Barak Pam. Saya nganterin domba untuk nyoba dulu belajar. Wah. Yo sabara yo mah aya saton. Sapi na saton mah aya ya. Kang Samsul ini aya saton ya? Belum. Belum. Sekitar 8 setengahan. 8 setengah nih. Kurang lebih.
Waduh. 900-an. Limosin. Simental ya, limosin itu yang hitam. Ya, kita nurunin dulu domba lah, kasihan perjalanan jauh. Mudah-mudahan mah murulus di sini nyoba. Bismillahirrahmanirrahim, cing mulus rahayu berkah selamat di tempat barunya. Nah, si Gada akhirnya ke sini. Saya kasih nama si Gada karena ini paling big ya tandukna. Uhuna badag ganwe nurun ke ka dieu ka ieu ka daraan ieu. Anak-anakna bisa baragus tandukna. Tanduk baseuh. Tuh. Ukirna ieu kuat ka nyerenol kieu. Ieu teh rubak teh ieu. Ya bilih ngajleng mah di palang deui ka ditu. Tapi dangke mah misah kan kali itu hiji. Nya ideal lah keur belajar mah. Untuk belajar dogar mah ideal lah. Nah, berarti sehat domba. Lamun domba geringol daek nyatuan. Ih gantengnya bless. Seiring eta warnana tanuk jeung hideungna jeung eta teh sagerat. Nih pemirsa sambil lihat si Gada nyatuan ya, kita ngobrol sama Kang Samsul. Kang, nih daerah kampung apa namanya? Padomasan, Banjarsari. Padomasan, desa Purwasari. Purwasari, kecamatan Banjarsari, Ciamis. Ciamis. Oh, perbatasan Banjar berarti langsung. Perbatasan Banjar, perbatasan Pangandaran, belakang rumah Pangandaran udah masuk ya. Kabupaten. Kalau ke sana ke Pangandaran. Bukan yang jalur ke sana ke Jawa Tengah ya. Ya, Pangandaran Jawa Tengah. Patimuan. Patimuan bisa lewat situ. Oh, bisa lewat searah. Situ. Searah, pemirsa. Ngobrol ya, Kang Samsul. Berapa lama nong konten sehingga saya bisa ketemu hari ini? Belum lama sih, Kang. Paling baru sekitar 2 bulanan. 2 bulan. Cuma maraton, hampir seluruh video udah ditonton. Oh gitu, maraton. Ini kan sukses ternak domba, Albarak ya, Albarak Farm. Sukses beternak sapi, bukan domba. Salah pemirsa. Sapi. Terus sekarang pingin dogar, gue mah ceritana nih. Kalau itu mah sebenarnya abah yang pengen. Abah yang pingin. Bah, kenapa pingin domba, bah? Alaman, Kapungpur. Kantos. Oh, kantos. Kantos karena domba. Ngan domba nya garut. Dia we lalu kan. Lokalan. Seberalami karena domba. Aya panginten 2 tahun kok. 2 tahun. Ya, bisa bara ekor dulu. Ya paling seueur 8. 8 ekor. Terus digentosin sama sapi. Ya, umpapun gua. Kena sapi. Oh, acan. Oh, sapi mah nembe sabar tahun ayeuna? 2 tahun ayeuna. 2 tahun. 3 tahun, 3 tahunan. 2 tahun, 3 tahun. Oh. Salami 2 tahun anakan nanaon segala di dieu? Acan. Tipayun. Kalau sapi penggemukan larinya. Sapi penggemukan, domba penggemukan. Kalau domba breeding dulu abah. Abah breeding. Cuma waktu saya masih kecil. Oh, jadi kenangan itu masih kuat ya, Bah? Iya. Nah, ini punya kenangan tersendiri sama hal domba. Ah, dulu waktu kecil, gimana nih? Satu-satunya mainin yang dipikirin sama abah tuh cuma gambar domba digunting pakai kertas. Oh, gitu. Terus sekarang, jadi pas kemarin sebelum ternak sapi, niatnya mau balik lagi ke domba. Cuma, Bah, domba apa sapi? Sapi aja, coba tantangan baru. Setelah berjalan sapi, cinta apa rasa cinta ke domba balik lagi, jadi masih tetap ada ingat ke domba. Jadi double sekarang jadinya, nambah kerjaannya double. Iya ya, ini mah nyoba dulu ya bah ya. Nyoba dulu, jangan dulu ya, kalau nanti ke depannya bisa berkembang biak dengan bagusnya ya bisa nambah. Amin amin. Jadi ciri sukses beternak itu, ini kan 3 ekor nih, 1 jantan, 2 daraan, 1 jajalon.
nanti beranak pinak, nambah kandang, nah itu sukses berarti. Kalau nambah populasi, nambah kandang berarti sukses. Nah, sekarang mah seneng-seneng aja dulu lah. Kan pengalaman Abah ngurus domba, pakan, ada di sapi ya, pengalaman 2 tahun juga. Ijukut mah dia paling paling gampang kayaknya. Gampang lumayan. Kan? Kayaknya seueur nu ngimu domba. Oh, seueur. Cuma kalau untuk bang-bang pakan bisa kapasitas 10 ekor sapi. Itu masih aman. Masih aman. Pakan tambahannya naon sapi, Kang? Kalau sapi konsentrat tanpa tahu paling. Nah, ini kayak bisa di pakai dedak katul. Ini dedak bekatul, kampas tahu, dicampur, bagus. Tapi sama sapi rutin obat cacing. Rutin, kalau nah, sapi. Ini juga sama lah. Sapi yang dewasa 3 bulan sekali. Nah, ini juga sama rutin obat cacing. Ya berarti ciri cacingan ya, cirinya udah tahu ya Kang ya. Kalau di sapi insya Allah tahu. Nah, di domba ge sama, bulunya curintik, keherang, nafsu makan, oke, kurang. Begeng wae ya samalah. Ya mudah-mudahan mah mulus baranahan ini mah belajar, nyoba dulu, proses dulu. Ciri dogar asli memang gini bertanduk. Sakit mata nu kareto mah samalah di sapi di domba. Perjalanan jauh aneh mah. Kadang-kadang diantep ke kabodas ge sembuh deui. Anu riweuh bisa menyebabkan kematian mah mencret sama kembung itu aja sama. Ya paling fatal pencernaan. Fatal pencernaan. Di kembung. Kang Samsul yang akan do mana nampi artosna cing siap. Barokah kasadayananya. Kang cing sehat, iya mah dibuka biasa lihat kaos untuk ngarit. Nih, buat apa nih? Buat Abah lah, sok dibeberkeun heula. Ya alhamdulillah pemirsa, ini Abah mau Bah nami teh saha Abah? Ya. Abah nami saha? Tolib. Bah Tolib nih pemirsa. Oh. Belajar lagi beternak domba di Purwasari, Banjarsari, Ciamis. Ya, alhamdulillah. Tidak apa pas, Pak. Tidak apa pas. Abah pas, Pak. Buat ngarit. Buat ngarit. Nah, masih ngarit, Pak. Masih ngarit. Ya, kadang-kadang. Ya, Abah mau bagian marah, Baynya. Bagian marah lah, seneng-seneng. Kena yang ngarit mah iya budak ngora lah. Abah mah bagian seneng-seneng we marah. Ya gitu pemirsa, salam ngarit khususon urang Ciamis, salam beternak mangga ternak terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pileuleuyan jang, saya pulang lagi ke Sumedang tuh sibuk-sibuk pemirsa pagi-pagi marab. Abah ngopi beres tuh. Kau nama salam ngarit lah. Biasa Sumedang.